Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini aku bakal bagi tutorial terbaru lagi buat mendapatkan crown dari mini game ya teman-teman. Yang pertama adalah kita pergi ke mini game pizza ya guys. Jadi kita di sini bakal mengerjakan misi pizza, tapi pizzanya tidak perlu kita antar, langsung saja kita pergi. Nah, kalian jangan lupa juga siapkan ramuan, karena nanti ramuan itu diperlukan dan sapu penyihir ya. Kalau sudah, kalian langsung aja tekan tombol ini pizzanya, klik mulai guys. Baru kalian pergi keluar. Habis itu kalian langsung saja menuju ke minigame Monster Lab ya. Tidak perlu mengantar pizza yang sudah kalian ambil. Kita lompat lewat sini guys supaya cepat. Kalian masuk sebentar kayak gini, baru langsung keluar lagi ya teman-teman. Nah kalau sudah kalian ketik HP, terus kembali, baru tekan tas. Nah di sini kalian pilih ramuan yang sudah kalian punya, langsung saja kalian minum guys. Aku di sini sudah meminumnya dan kita jadi hantu. Kalau sudah kalian langsung aja masuk ke arcade ya guys. Kita pergi ke dalam arcade. Kalau kalian sudah berada di dalam arcade, kalian bisa klik silang aja untuk ramuannya, karena ramuan ini lumayan lama. Dan kalian langsung saja menuju ke mini game Pet Parade ya guys. Soalnya kalau kalian gak hilangkan ramuan, kalian gak bakal bisa main mini game Pet Parade ini. Kalau sudah langsung mulai aja gamenya. Dan di sini kita bakal menunggu waktu ini ya mainnya guys, 10 detik. Nah sambil menunggu minigame ini, kalian jangan lupa nanti tekan silang ya pas kita sudah masuk, tekan silang untuk misi pizzanya guys. Jadi nah kita sudah masuk nih, kita tekan silang aja keluar. Dan kita bakal mengerjakan misi pet paradenya, kalian hitung dengan benar ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah kalau sudah kalian siap-siap tekan tombol HP guys, karena kita di sini langsung menuju selfie ya. Kita sudah mendapatkan crownnya, langsung kembali aja teman-teman, jangan terlalu lama. Ambil sapu penyihir, terus kita terbang guys ke atas guys. Aduh aku telat teman-teman, kita terlalu lama tadi jedanya, jadi kita harus hitung lagi ini dengan benar guys. Oke kita kerjain aja. Mana petnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah kalau sudah kalian usahakan siap-siap cepat-cepat kayak tadi ya. Langsung saja kita tekan tombol selfie di sini, benar. Oke benar, langsung aja kita keluar sapu penyihir dan kita terbang guys, langsung guys, let's go, sempat. Oke kita sempat keluar akhirnya. Kalau sudah kalian langsung saja pergi keluar seperti ini ya. Nah kalau kalian di luar tampilannya seperti ini, jadi masuk lagi guys ke dalam arkadenya dan nanti dia bakal normal. Oke kita keluar lagi ya. Dan jadinya seperti ini. Yeay, berhasil guys. Gimana, keren banget ya, kita dapat crown gratis teman-teman. Tuh, cakep banget. Jadi buat teman-temanku yang pengen coba, bisa dicoba tutorialnya yang menurut aku lumayan gampang ya dan lumayan susah guys. Intinya kalian harus coba berkali-kali kalau menurut teman-teman susah. Dan kita bakal lihat efeknya, keren banget. Aku senang sama crownnya nih guys. Kalian senang juga gak guys sama crownnya? Keren ya, jangan lupa di like guys. Oke kita bakal berkumpul bareng teman-teman yang lain, let's go. Oke guys, jadi di sini kita sudah bergabung sama teman-teman yang lain. Dan aku pengen buka beberapa hadiah nih. Ini dari siapa ya? Oh dari Vero 8494. Thank you Vero ya atas hadiahnya. Kita redeem. Di sini kita dapat minuman guys. Wah keren banget. Terus kita bakal buka lagi. Ini dari
Mari kita lihat dari Kalesia 7594. Thank you Kalesia ya. Kita buka dan kita dapat tanaman terbalik, teman-teman. Keren banget. Oke, jadi kita bakal pergi bermain bareng teman-teman yang lain. Let's go. Ayo semuanya, kita main di mini game. Apa enaknya? Mini game arcade kali ya, kita main bareng ya. Berangkat menggunakan mobil merah ini. Ayo, siapa yang mau ikut? Sini, sini, sini. Atau kita main mini gamenya Monster Lab aja ya, teman-teman, karena bisa muat untuk 6 orang. Langsung saja kita berangkat. Wah, rame banget teman-temanku. Ayo kita masuk. Malah terbalik lagi. Ayo kita masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. Kita sudah berada di dalam gamenya dan di sini ada Headgay, ada Adnan, ada Randy, ada Aman dan Princess sepertinya ya. Kita bermain 6 orang. Apakah kita bisa mengalahkan monster yang lagi tidur? Tapi ngomong-ngomong di sini ada buku guys. Menurut kalian siapa nih yang bisa mengambil buku ini dengan cepat? Wah, mereka langsung ada yang menuju ke sana guys. Aku dong, aku. Kita ambil guys supaya kita duluan dapat. Aku. Yeay, kita duluan dapat teman-teman. Ternyata teman kita kalah cepat ya. Jadi kita langsung saja antar buku ini. Terus kita cari lagi beberapa buku. Kamu kenapa diam aja Headgay? Ayo Headgay, bantu aku mencari buku supaya kita bisa mengalahkan monster Flynn dan juga petnya ya teman-teman, karena itu susah banget guys petnya. Dia kalau kita dekat banget langsung bangun dan tiba-tiba dikejar gitu ya. Oke, di sini tidak ada buku apapun itu, kosong guys. Ngomong-ngomong ada yang bisa pakai armor ya ternyata di minigame ini. Apakah caranya masih sama seperti event kemarin-kemarin guys yang Monster Lab-nya? Atau caranya sudah diubah dan berbeda? Kalian bisa komen di bawah ya. Siapa tahu nanti aku bisa coba bareng teman-teman yang lain. Oke, di sini kosong juga. Ini kok nggak ada guys bukunya guys? Kita kurang 3 nih. Ayo Adnan, cari Adnan. Jangan sampai kita kalah sama monsternya. Aduh, kosong juga guys di sini guys. Apakah kita lewat sini aja kali ya? Kosong teman-teman. Serius nggak ada isinya nih buku-bukunya, ada di mana? Berbahaya kabur. Itu ada yang dapat tuh. Dia baru dapat guys. Kita coba cek di sini. Siapa tahu kita bisa menemukannya. Itu dia guys, ada tandanya guys. Kita ambil yang dekat sama kita dulu ya. Ini ada tandanya tuh, besar banget kalau kita sudah dekat sama bukunya. Oke, tapi ada yang ketangkap monster. Berbahaya, apakah kita bakal kalah? Langsung saja kita antar lewat sini. Oke, hati-hati. Mana monsternya? Tidak ada ya, aman ya. Itu satu lagi teman kita tadi ada yang menuju ke sana untuk mengambil, guys. Wah, dapat nih. Kayaknya kita bakal menang, guys. Yeay, kita menang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kita berhasil menang juga ya, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, aku mau kerjain deh monsternya, guys. Mari kita kerjain, guys. Loh, ya bukuku keantar, teman-teman. Mari kita datang ke tempat tidur monsternya. Ada di mana ya dia? Seharusnya kan di tengah-tengah gitu, guys. Kita coba cek. Di sini kosong. Itu guys ada bocil. Nyala-nyala apinya tuh. Yeay, kita menang. Yeay. Kita berhasil memenangkan mini game Monster Lab dan dapat bintang 3. Lumayan ya guys. Oke, kita berhasil menang dengan teman-teman yang lain. Yang hari ini pada jago-jago banget nih, berhasil mengumpulkan lumayan banyak buku ya. Dan di sini untuk waktunya tinggal 1 hari lagi, yang ini tinggal 2 hari. Nanti kita bakal cari item-item barunya lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Jadi aku ucapkan buat teman-temanku, terima kasih sudah hadir di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah. Thank you guys. Terima kasih ya.